Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala wa nafa'a fi ulumi fi darayni amin. Wa rawa tabraniyu fil kabiri ayil mu'ajjamil kabiri. Fa'inna lahu ma'ajima salasatan kabiratan wa awsata wa asgara. Dan telah meriwayatkan At-Tabrani oleh Imam Tabrani fil kabiri dalam kitab Al-Kabir Il Mu'jamil Kabiri, maksudnya dalam kitab Mu'jamil Kabir. Fa'inna lahu, karena sesungguhnya bagi Imam Tabrani beliau mempunyai tiga mu'jam, yaitu mu'jam kabir, mu'jam awsat, dan mu'jam asgar. Ya, jadi beliau punya kitab besar. Ya, ada mu'jam, ya, ada tiga mu'jam. Pertama mu'jam kabir, mu'jam awsat, mu'jam asgar. Ya. Kecil tapi mu'jam, gede juga berarti. Masya Allah, jadi banyak sekali. Nah, ini berjilid-jilid kitabnya Imam Tabrani. An Ma'kilin, dari Ma'kil bifatil mimi dengan fatah mim wa kasir qaf dan kasar qaf. Ibn Yasarin bin Yasar, hadzal haditsa, akan ini hadis. La ayyuta'ana bil bina'il mafuli, dengan bina maful. La ayyuta'ana, sungguh bahwa ditusuk, ya, fi ra'si ahadikum, pada kepala salah seorang kamu, bimikhiyatin, dengan jarum. Bikasri mimi dengan kasri mim, wafatil musannati atatiyati, dan fatah yang bertitik dua di atas, bertitik dua, ya, di bawah, ya, bertitik dua di bawah, tahtiyah di bawah, mikhiyat, ini mikhiyat. Wa huwa ma yukhatu bihi kal ibrati, yaitulah sesuatu yang dijahit dengannya seperti jarum. Min hadidin, terbuat dari besi, ya. Jadi sungguh ditusuk pada kepala salah seorang kamu dengan jarum, jarumnya terbuat dari besi. Khairun, itu lebih baik. Lahu, bagi dia, bagi orang itu yang ditusuk kepalanya dengan jarum, lebih baik. Min ayyamussa, ya, min ayyamassa, massa ya masu, ya, min ayyamassa mra'atan, ya, di sini ya Musa, ya, enggak enak wajahnya, massa ya masu, ya, min ayyamassa. Ini walaupun tulisannya ada barisnya kayak begini, jangan diikutin, ya. Min ayyamas samra'atan, daripada bahwa dia tuh, ya, si laki-laki tadi yang ditusuk kepalanya, lebih baik ditusuk kepalanya pakai jarum daripada dia menyentuh seorang perempuan. La tahillu lahu, yang enggak halal baginya. Lebih baik ditusuk pakai jarum kepalanya daripada bersentuhan dengan perempuan yang kagak halal. La tahillu lahu, yang enggak halal. Jadi jangan suka kita sentuh sama perempuan, ya, kenalan dong, ya, berdalih kenalan sama perempuan, kenalan, salaman, itu haram. Lebih baik ditusuk kepalanya sama jarum daripada bersentuhan dengan perempuan. Apa enaknya pegang perempuan begini, ha?
enaknya apa? Megang doang emang enak. Iya. Enggak enak. Pegang doang enggak enak. Dapat dosa juga. Ya. Jadi jangan suka kita pegang perempuan. Oh, pegang ya. Tangan dibagi duit baru enak ya. Pegang mau tek ada duitnya 1 juta, enak enggak tuh? Baru enak. Mau pegang dong enaknya apaan? Enggak ada enaknya. Yang ada apa? Allah murka sama kita. Allah marah sama kita. Ini bahaya Allah marah. Jangan sampai Allah marah sama kita. Ya. Oh, kamu dimarahin sama orang tua kamu enak apa enggak? Yang udah punya bini dimarahin sama bini enak enggak? Punya suami dimarahin sama suami enak enggak? Enggak enak. Apalagi sama Allah. Sama guru, guru marah sama kita enak apa enggak? Enggak enak. Ya. Jadi jangan kita anggap sepele dosa seperti ini. Justru ketika kita pandang sepele itu yang membuat dosa menjadi besar. Kita lebih kesel disepelein daripada di ya, ditabok bahasanya. Jangan sampai berbuat seperti ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqu fitnatad dunya wa fitatan nisa'i, takut olehmu akan fitnah dunia dan fitnah perempuan. Kata Nabi, takut olehmu akan fitnah dunia dan fitnah perempuan. Hati-hati. Jadi jangan main-main sama dunia. Makanya orang-orang yang pesantren sama kiainya, sama ustadznya, sama gurunya enggak boleh suka pulang-pulang. Kenapa? Takut kegoda sama dunia. Pulang ke rumah enak-enak sama dunia, blonjoran, tidur-tiduran, ya, nonton TV, main HP. Itu setan TV, setan HP, setan blonjoran. Takut cinta sama dunia, diajak jalan-jalan sama orang tuanya, ya, orang tuanya minta izin supaya apa, anaknya diizinin mau jalan-jalan besok ini acara keluarga. Itu ngeri itu sebenarnya. Ngeri apa? Takut tuh anak cinta sama dunia. Mana pengen jalan-jalan. Kalau udah jatuh cinta dengan dunia, ya jatuh cinta tuh kata orang pencinta Pak, berjuta rasa. Susah udah. Udah jatuh cinta susah. Sama dengan perempuan juga sama. Udah jatuh cinta susah. Padahal keadaannya tidak memungkinkan untuk jatuh cinta. Ini cinta sama dunia, fitnah perempuan. Mau nikah masih kecil. Ya. Belum waktunya. Yang udah punya bini, mau nikah udah punya bini, bini galak banget lagi, kayaknya gak mungkin nikah lagi. Ayo, mau ngapain tuh? Jadi hati-hati nih sama perempuan. Ya, kan ada kemungkinan tuh orang yang belum punya bini sama yang udah punya bini. Ya, yang belum punya bini masih kecil, udah kadang suka cinta sama perempuan, udah dapet bingung mau diapain ini perempuan, udah kena, udah suka, keadaan tidak memungkinkan, tuh masuk dia kita dalam jebakan perempuan. Masuk dalam jebakan perempuan, fitnah. Bukan perempuan jelek, perempuan itu mulia, sangat mulia.
Karena nafsu ini, nafsu sama perempuan yang kita enggak bisa jaga. Menjaga. Jangan berikan celah untuk itu. Jangan berikan celah kita. Kita itu ada dua, kadang kita pengen ngelihat, kadang kita pengen dilihat, gitu ya. Kadang kita pengen ngelihat, kadang kita pengen dilihat. Itu dua-duanya ilangin, pengen ngelihat sama pengen dilihat. Ya. Nggak dapat ngelihat, ya paling kagak bisa dilihat. Itu setan itu. Fokus aja, kamu sedang apa? Yang sedang bekerja, fokus bekerja. Jangan pikirin kemana-mana. Lagi bekerja, pikirin perempuan, bini, di rumah kelupaan. Lagi bekerja, fokus bekerja, usaha. Jangan pikirin perempuan. Perempuan orang dipikirin, padahal udah punya bini. Itu fitnah nanti yang terjadi. Dekat-dekat sama perempuan, akhirnya apa? Cinta. Serba salah. Udah inget terus, kapan aja inget. Di kamar mandi inget. Di kamar tidur inget, padahal ada bini. Ngapa inget orang? Ini fitnah mulai terjadi. Iblis mulai menguasai dirinya. Lagi kerja di kantor ingat dia, di rumah ingat dia, lagi jalan kemana ingat dia, apalagi lewat dia bukan ingat lagi. Terus setan tuh udah jatuh kayak begitu tuh susah tuh. Makanya fokus apa yang kita sedang lakukan sekarang. Kamu sekarang lagi apa? Ya, lagi belajar, fokus belajar. Lagi bekerja, fokus bekerja. Lagi kuliah, fokus kuliah. Nanti kalau sudah waktunya, baru cari. Cari yang paling cakep, enggak apa-apa, boleh. Ya, tapi yang paling utama adalah agamanya. Cari, enggak apa-apa yang paling cakep, yang bening kayak air kalau ada, boleh. Ya. Yang bening kayak air, kayak kagak dipilih aja deh. Ya, mikir juga, ente mau cari yang bening, emang ente kayak ente bening juga. Ya. 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 Ini fokus juga, ya. Kepada apa yang kita lakukan sekarang. Ya. Nih, kata Nabi gitu, takut olehmu fitnah dunia, fitnah perempuan. Jadi jangan deket-deket dunia, jangan deket-deket perempuan. Begitu pula laki sama perempuan kebalikannya. Kenapa? Fa inna awwala fitnati bani Israila kanat min kibarin nisa'i. Karena sesungguhnya awal fitnah bani Israil ada dari arah perempuan. Ingat, ini bukan perempuan jelek, bukan. Ini adalah ya, syahwat laki-laki kepada perempuan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra." Tidak aku tinggalkan setelah aku fitnah yang lebih bahaya, ala rijali minan nisa'i, atas laki-laki daripada perempuan. Jadi fitnah yang paling bahaya setelah meninggalnya Rasul adalah ya fitnah ya, antara laki-laki dan perempuan. Ini yang paling bahaya. Ya. Paling bahaya ini, ya, serem. Ya. Berapa banyak orang gugur, ya, orang jatuh gara-gara perempuan. Waqala Rasulullah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, iyyakum wal khalwata, jauhkan olehmu akan ya, khalwat. Khalwat, kalau bahasa kita apa? Pacaran itu ya, khalwat. Khalwat itu pacaran tuh bahasa terjemahnya gitu, khalwat, bersunyi-sunyi.
bersunyi-sunyi, ya, berdua-duaan dengan perempuan. Wah, hati-hati, jangan sampai, jauhkan olehmu itu. Ijtanibul khalwata, jauhkan olehmu akan bersunyi-sunyi binisai dengan perempuan. Jangan sampai kita berdua-duaan sama perempuan, atau sama juga bertiga, berempat. Jadi kita sendiri laki-laki, perempuan bertiga, tapi perempuannya itu yang lain semuanya ya enggak sikot. Hati-hati. Fa wujudul amradi, maka adanya amrad. Amrad ini orang laki baru gede, baru tumbuh kumis, belum tumbuh jenggot. Ya. Ya. Baru tumbuh kumis, belum tumbuh jenggot, anak muda. Ini kumisnya udah dicukur ya. Iya. Karena begitu ya. Baru kan duluan kumis sama jenggot ya. Iya, duluan kumis ya. Iya, itu anak muda. Apa amrad? Ya, yang udah tumbuh kumis, baru tumbuh kumis baru ya, belum tumbuh jenggot. Maka adanya amrad ya wal unsa dan perempuan, ghairil, ghairil sikot, yang enggak sikot. Ya perempuan, ya ada amrad. Ada perempuan, ada amrad. Ya, kemudian, atau ada perempuan yang enggak sikot. Jadi enggak sikot, enggak terpercaya. Genit, itu enggak sikot. Ya. Genit, perempuan genit, itu enggak sikot. Itu enggak sikot, enggak terpercaya, walaupun ya tukang ngaji sekalipun, tapi genit. Iya, lapar sama laki. Astagfirullahalazim. La yanfa hurmatal khalwati, tidak menafikan haramnya berkhalwat. Ya, enggak menafikan haramnya berkhalwat. Ada kita sama kita, kemudian laki-laki, ada perempuan di situ, kemudian ada ya amrad, enggak bisa ya. Ada laki-laki, ada perempuan, ada perempuan yang enggak sikat, enggak bisa, tetap haram ya. Bi khilafil mahrami, lain halnya mahram. Ini bukan hanya pacaran, berniat pacaran, bukan ya, berkhulwat ya, apa, berdiam di satu tempat yang enggak ada orang, lagi ngapain gitu di situ, lagi ngapain ya, bekerja umpama di satu kamar aja lagi bekerja ya, juga sama berkhulwat itu ya. Ya, lain halnya mahram, ada mahram di situ, warajuli dan laki-laki, ghairil amrad, yang bukan amrad, wal unsa sikati, dan perempuan yang sikat. Fa inna kullan, maka sunya tiap-tiap min daripada mereka mahram ya, laki-laki yang bukan amrad, perempuan yang sikat, yan fadzalika, itu dapat menafikan ya keharaman berkhulwat. Bisa ya. Jadi umpama kita lagi bekerja di satu tempat ya, di kamar yang ada cuma laki, lalu ada perempuan, lalu ada perempuan yang sikat, atau ada mahram, itu enggak apa-apa. Nah, itu bisa menafikan keharaman berkhulwat. Ini berkhulwatnya kalau pacaran, tujuan pacaran mah udah haram banget ya. Ini bukan hanya tujuan, bukan hanya itu, bukan berdua-duaan di mana gitu, lagi ngapain berdua. Jadi kita jangan sampai melakukan ini, jauhkan daripada al-al yang bisa mendatangkan fitnah. Jangan ya. Cita-cita kamu apa umpama? Pengen jadi apa? Apalagi pengen jadi ya ulama ya, pengen jadi kiai umpama begitu ya. Itu ya harus jauhin yang begitu. Cita-cita boleh kayak begitu, yang kagak boleh mengaku-ngaku ya. Jangan ngaku-ngaku.
Fa wallazi, maka demi ya, seperti wali ya, mau jadi wali boleh enggak, jadi mau jadi wali boleh, yang kagak boleh ngaku-ngaku jadi wali, kecuali wali murid boleh. Ngaku wali murid boleh, saya wali muridnya siapa gitu ya. Boleh, tapi ngaku ya wali yang itu enggak boleh. Wali min auliyaillah enggak boleh ngaku-ngaku. Tapi kalau kepengen jadi wali boleh, pengen jadi kiai boleh, pengen jadi ustaz boleh. Iya. Ngaku-ngaku jadi wali enggak boleh, ngaku-ngaku jadi kiai jangan. Ya. Fa wallazi maqaddami ay wallahi demi Allah allazi nafsi, yang diriku ru'ai ru'i ruhku biadi, berada di kekuasaannya bi kudratihi, ma khala rajulun bimra'atin, tidaklah bersunyi-sunyi seorang laki-laki bersama seorang perempuan, wawunya ma'iyah, illa kecuali dakhala syaitanu baina uma, setan masuk di antara keduanya, ar-rajul wal mar'ati, dan yaitu ya artinya yakni laki-laki dan perempuan, fayuqihuma, lalu setan menjatuhkan kepada keduanya, fil fitnati, dalam fitnah. Iya. Ini illa dakhala syaitanu bainahuma, kecuali setan masuk di antara keduanya. Maksudnya apa? Fayuqihuma fil fitnati, setan akan menjatuhkan keduanya dalam fitnah. Tuh. Kalau ada perempuan laki berdua-duaan, itu akan jadi fitnah. Hati-hati. Wala ayyuzahima ayyudayika, dan sungguh berdesak-desakan, artinya bersempit-sempitan, rajulun, seseorang laki-laki, khinziran, kepada babi, mulattakhan, yang berlumuran, bitinin, dengan tanah, aw hamain, atau dengan lumpur, aitinin aswada muntinin, artinya lumpur yang warna sangat hitam, yang bau bentak, ya, tanah yang sangat hitam, yang bau bentak, namanya apa? Lumpur. Wa au huna li syaki min ar-rawi, au di sini itu karena ragu daripada rawi. Ya. Khairun la'u min ayuzaima mankibuhu mankiba mar'atin la ta'ilu, lebih baik baginya daripada dia berdesak-desakan ya pundaknya, ya punggungnya, dengan punggung perempuan yang enggak halal. Lebih baik baginya daripada berdesak-desakan punggung dia ya dengan punggung perempuan yang tidak halal. Jadi apa? Sungguh berdesak-desakan seorang laki-laki dengan babi ya, yang berlumuran dengan tanah atau dengan lumpur, itu lebih baik daripada dia berdesak-desakan ya punggungnya itu, pundaknya itu, dengan seorang perempuan yang enggak halal. Jadi lebih baik berdesakan sama babi daripada berdesak-desakan dengan perempuan ini yang sengaja ya, kecuali enggak sengaja kita lagi naik apa mobil Metro Mini umpama, banyak di situ ada perempuan ada laki ya, tapi juga jangan disengaja ya, kesempatan yang kesempitan ngerem gitu. Ini ya pengalaman begitu ya. Jangan juga disengaja ya, kalau nggak sengaja nggak apa-apa, emang keadaannya begitu, yang penting nggak sengaja aja kan, suka begitu ya, naik mobil Metro Mini atau apa gitu. Ya. Ada perempuan. Jangan sengaja. Pokoknya semaksimal mungkin kita hilangkan sesuatu yang mendatangkan fitnah. Wa qala alaihi salatu wasalam, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "An-nisa'u habailu syaitani," perempuan-perempuan itu adalah perangkap syaitan. Jangan kamu dekat-dekat perempuan. Lari.
lari. Apalagi kamu lagi belajar umpama, ya, lagi belajar, lagi bekerja, lagi usaha, itu bisa jatuh gara-gara perempuan. Padahal apa yang enak cuma begitu-begitu aja. Apa yang enak cuma begitu-begitu aja. Setelah itu apa? Penyesalan, duka nestapa, ya, kesedihan berkepanjangan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalim. Jangan sampai begitu. Semua orang pasti diuji, ya. Diuji, kesenangan sama perempuan diuji. Hatinya seneng banget. Walaula adhi sya'watu lama kana lin-nisa'i sultanatun 'ala rijali. Dan jikalaulah tidak, ya, andai kata tidak, ya, ada ini sya'wat nisa'i, tidaklah bagi perempuan itu enggak ada kekuasaan atas laki-laki. Kalau enggak ada sya'wat, maka perempuan itu enggak bisa menguasai laki-laki. Ya. Karena ada sya'wat sama perempuan. Tapi ya, syahwat sama perempuan bagus, ya. Bagus enggak syahwat sama perempuan? Bagus. Senang sama perempuan bagus enggak? Bagus. Tapi pada waktunya, pada tempatnya. Kalau udah menjadi suami istri, mesti ada syahwat. Yang bahaya itu adalah senang sama lawan, ya, dengan sama jenis. Nah ini, ya, senang sama laki, senang sama laki, perempuan senang sama perempuan. Ini kamu harus banyak nangis. Kalau ada yang kayak begini, nangis, minta sama Allah sekuat mungkin. Ya, di sini yang nggak ada di sini, ya. Nangis sama Allah sekuat mungkin. Nangis sejadi-jadinya, minta dihilangkan ini. Jangan sampai terjadi seperti ini. Ini dosa yang Allah sangat marah sekali yang kayak begini. Yang, ya, Allah murka. Bumi marah, langit marah, malaikat marah, semua marah. Allah murka. Ya. Kalau dia melakukan hal-hal yang jelek, mati masih muda, dalam keadaan hina, ya, sakit, sakit hina, sakit kemaluan, hina. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalim. Jadi nafsu sama perempuan bagus apa kagak? Bagus, tapi pada waktunya, pada tempatnya, gitu, ya. Nah, yang kagak ada bagusnya dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh makhluknya, nafsu selama sama lawan jenis, dunia akhirat. Wa qad qila, dan sungguh dikatakan, fi ta'wili qawli ta'ala, dalam ta'wil firman Allah Ta'ala, Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuhammilna, janganlah engkau bebani kepada kami, ma la taqata lana bih, apa yang tidak mampu bagi kami. Jangan engkau bebani kami, ya Allah, apa yang kami enggak mampu, ya Allah. Maknahu, maknanya apa? Apa yang kami enggak mampu? Ya, taqata, tidak ada mampu bagi kami. Ya. Yang enggak mampu bagi kami, maknanya itu, maknahu, maknanya taqata la nabi, ya, syiddatal gulmati. Sangat syahwat kepada perempuan. Maknahu syiddatul gulmati, syiddatul aja, makna khobar, jadi maknahu aja, maknahu syiddatul gulmati, syiddatul gulmati, sangat sya'wat kepada perempuan. Ini minta sama Allah, jangan sampai dikasih sangat sya'wat sama perempuan.
ini kita kadang enggak mampu, minta sama Allah jangan sampai. Ini boleh baca doa kalau mau kebangetan, yang kebangetan demen banget itu ya, baca doa ini baik laki maupun perempuan. Rabbana wala tuhammilna ya, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi, baca ini ya. Baik laki maupun perempuan apa aja ya. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Ya, yang mana ya, siapa ya baca? Yang perempuan sama perempuan, yang laki sama laki, perempuan sama laki, umpama ya, siapa aja? Baca doa ini yang dia dikasih sesuatu yang besar, yang sulit, nafsu yang besar, yang sulit untuk dihilangin, baca ini. Maknanya syiddatul gulmati, sangat sahwat kepada perempuan atau kepada yang dia senang. Waqad qila, dan sungguh dikatakan, iza qama zakarur rajuli zahaba sulusa aqlihi. Sungguh dikatakan apabila berdiri zakar laki-laki, zakar itu kepunyaannya diri, tegak bangun, hilang 2/3 akalnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalim. Jadi ketika berdiri kemaluannya 2/3 akalnya hilang. Untuk yang haram maksudnya nih ya. Ya. Kalau untuk ama suami ama istrinya ya enggak apa-apa ya, bagus ya. Kalau ama istri, suami istri bagus. Ya, kemarin udah kita baca tuh ya. Dia ngelihat aja pahalanya banyak banget ya. Dia berhubungan ada pahalanya. Berzina ada dosa enggak? Bukan enggak ada dosa lah, bukan ada dosa lagi ya. Allah murka. Dosa besar berzina. Nah, kebalikannya sama istri pahala besar. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin.